Akan ada lagi ya Stand Up Comedy Festival 2014. Kalau kita lihat tadi gambarnya tahun lalu sepertinya sukses sekali ya untuk pertama kali ya. Apakah akan sukses juga tahun ini dan ada apa kira-kira yang bisa menarik hati? Ini akan melawak terus dari jam 11 pagi sampai 11 malam. Waktunya soalnya kita sholat. Ada waktu sholat. Oh, ada waktu sholat, ada waktu makan juga ya. Karena kita harus hablu minallah baru hablu minanas. Kira-kira nanti apa yang seru di tahun ini? Di Stand Up Comedy Festival tahun ini? Semua sama, cuman bedanya tahun ini kita punya suguhan baru. Kita ada namanya Blue Material State. Apa itu? Jadi itu kayak semacam bahan-bahan materi-materi yang selama ini nggak boleh diperbincangkan. Cuman tetap sesuai dengan syariah. Syariah yang berlaku. Oh nggak juga ya? Duh gawat nih ya. Tapi boleh diceritain, ini akan berlangsung kapan? Terus kemudian apa yang harus dilakukan pemirsa atau warga Jakarta atau warga di luar Jakarta yang mau nonton? Siapa yang mau jawab? Iya, jadi acaranya sih 14-15 Juni, itu dari jam 11 siang, bener? Ya, tiketnya itu sebenarnya kalau pre-sale 50.000, tapi kalau on the spot 70.000, bener? Bener. Okay. Jadi ini jualan juga? Jualan tiket? Cao? Ya, banyak beli. Soalnya kita ditargetin harus jual sehari 20, kalau kita nggak main. Ya. Oh, gitu. Kita gak ada targetnya ya? Bisa di bawah tekanan hari ini. Itu bercanda, pemirsa ya? Nggak, itu beneran. Itu beneran. Ini nggak tahu ya, mana yang benar, yang mana yang bohong. Oke, oke. Jadi memang terbuka untuk umum. Jadi selain yang mau nonton, yang mau ikutan, gimana caranya? Boleh. Nah kemarin itu kalau nggak salah Mbak Najwa Shihab sempat nonton ya. Sempat. Tahun lalu. Katanya kali ini mau coba open mic mungkin. Siapa tahu bisa atau nggak mungkin mbak-mbaknya boleh mau juga mau stand up boleh. Ada sarana, ada panggung namanya panggung open mic. Itu bebas, boleh ngomong aja asal ngomongnya harus yang bertanggung jawab. Tapi ada syarat, nggak boleh pakai matador. Harus hafal. Harus hafal. Terus ada satu lagi, nggak boleh make up ya. Nggak boleh make up, nggak boleh. Kalau metro mah cantik-cantik. Metro TV mah cantik-cantik. Oke. Kira-kira ini kan bertepatan dengan tahun pemilu ya. Kira-kira nanti teman-teman akan membawakan materi-materi seputar pemilu juga mungkin? Itu pasti, enggak ya? Itu. Enggak. Tergantung sih, tergantung dari personal komiknya. Ada beberapa yang memang dia fokus ke politik. Ada beberapa yang memang bebas materi, jadi tergantung sih. Cuma kayaknya sih iya sih. Ini sah-sah aja ya, bicara politik ya. Sah-sah aja. Saya pengen tanya nih sama Bintang deh, tadi diem aja menuai gitu ya. Bintang, ayo coba sebutin, siapa aja nanti komik yang ada di sana? Semuanya. Wah, gak boleh salah. Cerdas cerman. Dari Bekasi ya, dari Bekasi dulu ya. Iya, boleh. Ada Bintang Timur, Bintang BT. Sama. Sama. Ada Ajis, ada Awe, ada Arya Novianus, ada Hernawan Yoga. Dari Bandung ada Boris, Bokir, Gepa Mungkas, Gilang Baskara, gue Bintang BT, ada Mo Sidik. Raditya Dika tadi yang disebut-sebut akan datang nggak? Oh kebetulan dia nggak ini, dia lagi bikin sequel film baru. Kan kemarin dia bikin Marmut Merah Jambu, ini buat Ramadan dia ada Marbot Merah Jambu. Penjaga masjid, dia pakai baju pink. Sukses, Kak Radit. Marbot Merah Jambunya ya. Oh ini pemerannya, ini jadi marbotnya? Oh enggak. Ya. Enggak. Jadi jambu. Oke, jadi tidak ada Raditya Dika. Mungkin ada siapa yang kira-kira menggantikan nanti? Oh ada Kemal. Ada saya. Kemal ini udah setara sama Radit. Kalau Radit di sini, ya dia di sini tetap. Iya, tetap. Dia setara lah sama Radit dari atas ngeliatnya. Iya, udah setara. Ada Kemal, ada Mas Pak. Bahkan kadang-kadang saya jauh lebih tinggi dari dia. Badannya. Iya, badannya. Itu udah pasti, bukan kadang-kadang sih. Jadi kita punya Panji, ada Panji Pragiwaksono yang udah sempat bikin tour ke semua kota Indonesia, juga ke luar negeri. Juga ada Semi Notus Slim Boy, banyak pokoknya, selain Radit pokoknya. Oke, itu kan dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Artinya kita boleh datang terserah jam berapa aja, ada sesi-sesinya atau gimana sih? Oh bebas, sebenarnya. Yang acara siang ya, acara siang itu nanti akan kita fokuskan di luar, panggung luar. Jadi kita punya 3 panggung, panggung utama di dalam, panggung luar ada 2 untuk blue material, sama panggung open musik mic. Dan open mic ya, digabung. Terus panggung dangdutan? Nggak ada, kan nggak ada yang nikah. Ini semua di tenis indoor ya, tenis indoor Senayan. Iya, tenis indoor Senayan. Jadi nanti di situ siang sampai sore baru kita masuk ke dalam. Oke. Kalau kita lihat tahun lalu itu cukup sukses ya, yang hadir hampir 8.000 ya. Kira-kira target tahun ini apa?
8.100 ya. Kita 8.100 aja alhamdulillah udah. Pokoknya target ini harus bisa bikin parpol sih kita. Oh. Tanya sama mereka kayaknya enggak bisa serius-serius banget ya. Bisa kacau sama dia nih, dia enggak bisa. Dia kacaunya orang enggak bisa. Enggak bisa enggak serius. Hidupnya berantakan. Coba saya suruh enggak serius lagi deh. Coba nih. Disuruh nggak serius lagi hati-hati jangan ngerusak gue lagi suka sama cewek ya, dan kebetulan cewek itu pun suka sama teman gue, dan teman gue itu kaya ya, jadi bapaknya itu koruptor, ibunya itu miara tuyul. Dia kaya ya. Oke, dia tuh kaya, ganteng, keren, wangi, tapi untungnya dia nggak lucu. Kalau dia lucu, gua hidup di dunia ini nggak ada gunanya. Kan gara-gara lu tuh. Iya, jadi gini. Kan dia kaya ya. Jadi gua bilang ke ceweknya, oke? Okay? Dia bisa beliin apapun yang kamu minta, tapi dia nggak bisa bikin kamu ketawa. Ini kan sama aku aja, ketawa mulu tapi nggak beli apa-apa. Terima kasih. Oke. Baik, akan kembali sesaat lagi pemirsa.